Pertama kali sebenarnya saya datang di kelas da'i, berjumpa dengan peserta da'i 2015, amat teruja sebenarnya. Mereka begitu supporting dan yang paling penting sebenarnya, walaupun program ini dakwah, tapi saya nampak peserta-peserta kali ini mereka amat agresif dalam menjaga keterampilan diri, terutamanya pelajar-pelajar perempuan. Yang konsum macam mana nak cantik, macam mana nak awet muda dan sebagainya. Dan saya nampak dia ada satu andasan paradigma untuk pendakwah-pendakwah baru, khususnya anak-anak muda yang dapat menarik lebih banyak lagi golongan muda untuk mendengar dakwah. Maklumlah, suara dah sedap, muka dah cantik dan mereka begitu bersemangat. Dan saya nampak walaupun mereka muda tetapi mereka nampak begitu matang sekali dan saya rasa persaingan yang amat sengit untuk peserta pada tahun ini. Okey, kalau kita tak tahu ya, celak Arab warna hitam ni adalah sunnah dipakai untuk lelaki di bahagian bawah saja. Tapi jangan pakai banyak sangat, itu bahaya. Harapan saya da'i 2015 ini dapat melahirkan lebih banyak lagi pendakwah-pendakwah moden dan juga muda dan berwibawa dan berinfeksi lengkap. Mereka mempunyai bakat, ilmu, education yang bagus dan juga aura yang hebat. Dan saya berharap sebenarnya supaya program dakwah seperti ini lebih giat diadakan di masa akan datang. Dan tahniah kepada TV3 kerana telah mengajukan satu program yang lain daripada yang lain.